alami untuk menghilangkan uban, menghilangkan ketombe, menguatkan akar rambut dan menyuburkan rambut. Jika Buddha System punya rambut yang rontok, gatal, beruban, tidak subur, ingin disuburkan, ingin dilebatkan, ingin dihilangkan ubannya dengan cara alami, Buddha System bisa mencoba dengan menggunakan bahan ini. Seperti biasa, beras itu kita sediakan satu mangkuk bersih atau wadah bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan adalah jeruk peras. Jeruk peras, beras sister. Untuk ini, untuk jeruknya, beras sister bisa menggunakan lemon ataupun jeruk nipis. Tetapi untuk kali ini saya gunakan jeruk peras. Jeruk yang digunakan untuk membuat minuman jeruk panas. Oke, sebagai takaran aja, saya gunakan satu buah jeruk peras. Satu buah jeruk peras, kita ambil jusnya, kita ambil airnya. Kita keluarkan biji-bijinya dulu. Oke, peraskan sini. Ibra sister, ini jus jeruk perasnya. Kita buang biji-bijinya. Kemudian, kemudian untuk bahan keduanya, bahan kedua yang saya gunakan adalah susu beruang. Susu beruang Bunda Sister, tambahkan sini susu beruangnya. Kita kocok-kocok dulu, sebelum digunakan kocok dulu susunya. Kocok-kocok. Tuangkan sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima sendok susu beruang. Untuk ukuran ini saya gunakan 5 sendok susu beruang. Oke, Bunda Sister, kemudian dua bahan ini kita aduk sampai bahan ini mengental. Kita aduk-aduk. Diaduk rata, setelah banyak teraduk rata, Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mengatasi rambut yang rontok, rambut yang tidak subur, rambut yang beruban, rambut yang kering. Untuk cara memakainya, oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kepala, pada rambutnya, pada akar rambutnya, dioleskan merata, diamkan selama 1 jam. Oke, jadi setelah dioleskan merata bahan ini pada rambutnya, pada akar rambutnya, diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, bilaslah dengan air, jangan menggunakan shampoo. Setelah gunakan bahan ini, dibilas aja dengan air bersih, tidak perlu menggunakan shampoo. Lakukan perawatan ini 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan rambut yang hitam, kuat, subur, bebas uban. Oke, jadi bahan yang kita gunakan adalah 1 buah jeruk peras dan 5 sendok makan susu beruang.